Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah berlangganan di channel TM Pro Studio. Dan saya baru tadi siang telah diterima jadi partner YouTube ya. Saya sudah diterima jadi partner YouTube dan saya sekarang akan ngasih tutorial bagaimana cara mengaktifkan gambar icon dolarnya ya. Teman-teman di sini bisa masuk ke Chrome. Masuk ke Chrome di sini tulis YouTube YT desktop, di sini klik teman-teman, kan di sini diarahkan ke sini ya. Ini studio klasik. Publik. Teman-teman di sini klik situs desktop. Akan dibawa ke situs desktop. Nah, cara mengaktifkan icon yang ini yang sebagian saya belum aktifkan. Kita kembali ke dashboard YouTube Studio. Mohon sabar ya. Saya cuma ingin berbagi pengalaman aja. Sini klik icon yang di bawah, tunggu sebentar video channel ya. Nah, di sini teman-teman, ini kan icon dolarnya kan belum muncul, belum hijau ya. Teman-teman tinggal klik aktifkan, simpan ya. WP-nya agak lemot jadi kayak gini. Nah, ini hijau, aktifkan, simpan. Jadi teman-teman harus satu per satu mengaktifkan videonya. Dan alhamdulillah saya tidak, nah ini Pak, ada klaim hak cipta ya. Yang gambar kuning ini klaim kesusai iklan satu. Biarkan aja. Nah, itu baru satu saya kena
kopi reg, terus-terusan kayak gini. Terus aktifkan. Dan seterusnya kayak gitu aja ya teman-teman. Nantikan video tutorial dari saya yang berikutnya. Nantikan bakal apa namanya, cara memperbanyak iklan di channel atau iklan di video. Cara memperbanyak satu video itu ada bisa 5, bisa 7, sampai 10, bisa 10 iklan satu videonya. Nantikan video dari saya. Mungkin sekarang cukup sekian. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel TM Pro Studio biar saya semangat ngasih video-video yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.